Lagi ngecek mobil baru. Lagi ngecek mobil baru. Semuanya jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Mencarikan Bilar mobil yang baru, yang lebih baik. Oh, namain mobil bos yang baru, Saritem. Berakhirnya syuting Cinta Nikita SCTV menjadikan Rizky Bilar dan Lesti makin jam saja, guys. Ya, terlihat Lesti setelah perawatan makin cantik dan kinclong banget. Ya, terlihat hal itu diunggah oleh ayah Kejora, Mama Redi, dan istri Oktaviani. Tentu hal itu juga membuat Bang Bi merapikan rambutnya dan mengubah tataannya karena sudah selesai syuting stripping miniseri Cinta Nikita SCTV. Tentu penampilan baru menjadikan Bang Bi begitu jam juga, guys. Cakep gitu ya, dan imut lah. Hal itulah yang kemudian menjadikan kita dibuat juga kesemsem, apalagi baru-baru ini setelah video callan si Dede, ternyata Bang Bi melihat-lihat mobil baru dan ternyata cocok. Akhirnya dia membeli mobil tersebut yang disebutkan oleh Moreno sebagai si Saritem. Ya, berhembus kabar dan isu sebelumnya bahwa mobil tersebut akan diberikan pada Lesti. Tapi ternyata Moreno memberikan penjelasan bahwa mobil tersebut adalah pengganti dari mobil Bang Bi yang berwarna putih sebelumnya. Yang mana? Yang sebelumnya adalah keluaran tahun 2015 diganti dengan keluaran terbaru CRV 2017. Jadi ternyata bukan untuk hadiah si Dede, tapi kalau untuk ya antar-antar si Dede, itu yang benar, guys. Jadi pada kenyataannya, biar kalian tidak pada baper dan dibuat kebingungan tentang hadiah-hadiah Bang Bi, bahwa mobil tersebut diperuntukkan untuk kerjanya Rizky Billar dan antar-antar si Dede ke sana kemari. Tentu kita selalu mendoakan couple cute kita, yakni Lesti dan Bilar, selalu diberikan kemudahan, keberkahan, serta segera mempersiapkan hari baik mereka, yakni tahun 2021 bisa menikah tentunya. Ya, dari awal bernama Saritem akhirnya diganti. Bocorannya ganti tahun 2017. Gitu dong, gak apa-apa dong. Maaf, dari awal namanya Ngatim akhirnya diganti Saritem karena warnanya hitam seperti Dedek Lesti ketika berbaju hitam, begitu anggun dan cantik mempesona. Ya, kita dibikin salfok oleh ketampanan yang begitu nyata serta kecantikan Dedek Lesti yang begitu mempesona. Ya, Bang Bi akhirnya merapikan rambutnya lagi. Tentu hari ini begitu mempesona, begitu membahagiakan kita karena multivitamin selalu ada di hari-hari kita ini. Ya, karena tentunya luangan waktu dan semakin adanya renggang waktu yang tak terlalu padat seperti biasanya. Semoga Bang Bi juga bersiap-siap untuk memantaskan dan memantapkan hati, segera mempersiapkan diri menikah nanti di tahun 2021. Itu harapan kita yang terbaik untuk Leslar ke depannya. Dan mengenai mobil
yang diisukan bermacam-macam itu ternyata adalah mobil pengganti. Jadi mobil Bang Bi yang sebelumnya yang warna putih, CRV warna putih itu sudah dijual dan ganti sama Saritem CRV yang warna hitam. Itu saja kabar-kabar terbaru hari ini. Jadi bagi kalian yang ingin kabar terbaru mengenai kabar mereka berdua, update mereka berdua, jangan lupa untuk selalu klik subscribe dan nyalakan loncengnya. Hanya di channel kesayangan kita ini kalian akan dapatkan kabar-kabar terbaru, terupdate, serta kegesekan keuangan, juga cinta kasih mereka yang begitu ojol serta ya gesrek abis tentunya guys. Itu saja, terima kasih telah menonton, yuk bye bye.